Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita guys. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Kali ini di tangan saya ada HP Redmi Note 8. Jadi kita kali ini akan membahas cara membuka casing atau backdoor Redmi Note 8. Jadi kita panaskan dulu untuk penutup belakangnya menggunakan blower. Jika dirasa sudah cukup, kemudian kita sisipkan seperti ini untuk membuka bagian tepi-tepi dari penutup belakang Redmi Note 8 ini hingga terlepas. Kemudian hati-hati karena di balik penutup ini ada fleksibel sidik jari. Kita lepas dulu untuk fleksibel sidik jarinya. Oke, sudah terlepas fleksibel sidik jarinya. Dan sekarang kita akan lepas baut-baut pada bagian bawah dan pada bagian atas. Kita lepas dulu untuk baut-bautnya. Oke guys, sambil menunggu membuka baut-bautnya, bagi teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini agar bisa berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, sudah hampir terlepas semua untuk baut-bautnya. Kita lepaskan dulu slot SIM-nya. Jika baut sudah terlepas, kita angkat untuk penutup mesin. Oke, sudah terlepas. Oke guys, mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.